الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikut akan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa, dan marilah kita mencari bekalan. Dan sesungguhnya ialah sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهي أرأني بريمان. Jika kamu taat akan sesuatu puak daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir? Padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Dan dalam kalangan kamu ada Rasulnya, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, yakni jalan yang lurus. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini kerana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mendirikan negara dan masyarakat Islam serta berjaya menyatukan umat Islam dengan keadilan serta iman yang begitu kental, dua kaum yang bermusuhan iaitu Aus dan Khazraj di Madinah itu telah berjaya didamaikan dengan Islam. Mereka menjadi umat Islam yang bersaudara dan menjadi satu umat yang dinamakan sebagai umat Islam. Keadaan yang menimbulkan rasa hasad dari kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab yang mempunyai rasa taksub menyebabkan benci kepada Islam dan umatnya. Mereka merancang menimbulkan rasa pemusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj. Caranya dengan mereka membacakan syair-syair yang membanggakan pahlawan Aus dan Khazraj, menghidupkan amalan jahiliah
yang dikuburkan dengan cara yang tidak disedari. Pemuda Aus dan Khazraj berbangga dengan pahlawan masing-masing yang mana menyebabkan mereka bertengkar dan masing-masing mengambil pedang untuk bertempur semula bagi membuktikan dan menunjukkan kehebatan masing-masing. Lalu perkara ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kedua-dua puak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan memberikan amaran. Adakah mereka ini ingin kembali semula kepada zaman jahiliyah? Padahal mereka sudah pun beramal dengan amalan Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama dengan mereka, maka Allah menurunkan ayat ini. Iman yang ada di dalam hati mereka menjadikan mereka insaf dan sedar. Mereka bertaubat dan mereka menangis di atas ketelanjuran mereka. Al-Quran adalah kitab yang mempunyai pengajaran sehinggalah hari kiamat. Segala pengajaran yang ada di dalamnya terus berlangsung sehingga kini. Golongan ahli kitab tetap bermusuh dengan Islam dan juga penganutnya. Mereka merancang beberapa perkara. Sekiranya kita mengkaji dengan mendalam, kita mendapati apa yang dialami oleh umat Islam pada hari ini. Setelah mereka menjadi umat Islam yang satu, tiba-tiba mereka kembali kepada bangsa masing-masing. Tanah air yang dipecahkan oleh sempadan geografi, politik, ekonomi yang diwujudkan dengan sistem penjajah. Keadaan ini berlaku apabila mereka meninggalkan ajaran Islam, menganut berbagai-bagai ideologi yang didakwa yang dibawa oleh penjajah. Ada daripada kalangan mereka yang murtad, dan terang-terang ada yang secara tidak sedar dengan cara menghina agama Islam. Pada masa yang sama kita melihat umat Islam dilanda dengan berbagai-bagai masalah yang begitu rumit. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap memelihara umat Islam. Cahayanya tidak dapat dipadamkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka akan perkara yang sedemikian itu. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya tidak akan berhenti untuk berusaha sedaya upaya memfitnah umat Islam. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangkan pelbagai-bagai bentuk fitnah. Mereka memfitnah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memfitnah peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memfitnah Islam dengan tujuan untuk menjauhkan umat Islam daripada baginda Rasulullah, dengan tujuan untuk menjauhkan umat Islam daripada ajaran Islam itu sendiri. Lalu kita melihat pada hari ini apa yang telah dilakukan oleh musuh Islam yang terdahulu juga dilakukan oleh musuh Islam sehingga kini, yang siang dan malam berusaha bekerja sedaya upaya mereka untuk menjauhkan umat Islam daripada Islam, memesongkan ajaran Islam dengan pelbagai bentuk ideologi. Ada yang membawa ideologi ada yang membawa ideologi dalam bentuk sekularisme, ada juga yang membawa pahaman liberal dan pelbagai-bagai bentuk pahaman dengan tujuan untuk menjauhkan umat Islam daripada agama Islam itu sedikit demi sedikit. Dan kita melihat juga bagaimana
musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sedaya upaya juga untuk menjauhkan umat Islam daripada pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para ulama. Kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam pada ketika ini, siang malam pagi petang, dalam apa keadaan mereka. Mereka mencerca dan menghina para ulama. Mereka mencaci dan mendatangkan pelbagai-bagai bentuk fitnah kepada para ulama, tidak lain dan tidak bukan agar umat Islam itu menjauhi para ulama. Apabila umat Islam menjauhi para ulama, maka pastinya mereka akan terlerai sedikit demi sedikit, akan jauh sedikit demi sedikit daripada tali Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah cita-cita Yahudi dan Nasrani, yang juga merupakan cita-cita syaitan yang telah pun bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan dan menjauhkan umat Islam daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah golongan-golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam, yakni mereka adalah penyeru-penyeru kepada arah neraka Allah Subhanahu wa taala, ke arah neraka jahannam. Oleh kerana itu, marilah kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apakah tali Allah itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah azza wa jal huwa hablullah. Kata Nabi, kitab Allah adalah merupakan tali Allah Subhanahu wa taala. Mattaba'ahu kana 'alal huda. Maka barang siapa yang berada di dalamnya, maka dia berada di dalam hidayah, yakni petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakahu kana 'ala dalalah. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka beradalah ia di dalam keadaan kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ianya wafat, dia tidak meninggalkan kepada kita akan harta dan benda, harta mahupun dinar. Tetapi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai, iaitulah ilmu, iaitulah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, taraktu fikum amraini lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wasunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selagi kamu berpegang dengan keduanya, iaitulah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah harta yang sangat bernilai yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan yang layak untuk menerima harta ataupun pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pewarisnya. Pewaris dengan maksud seorang yang layak untuk mewarisi pusaka. Dikalau dalam ilmu faraid, seorang yang layak untuk mewarisi pusaka seseorang itu, itulah yang dipanggil sebagai waris. Begitulah golongan yang disebut sebagai layak untuk memegang, untuk menerima amanah pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ilmu daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan al ulama warasatul anbiya, iaitulah para ulama yang merupakan pewaris kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas sebab itulah kita melihat golongan-golongan musuh-musuh Islam, kalau di zaman Rasulullah mereka memfitnah Nabi supaya umat Islam menjauhi Nabi,
pada hari ini musuh-musuh Islam memfitnah para ulama dengan tujuan untuk umat Islam menjauhi para ulama dan seterusnya menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. مسلمين yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada mimbar yang kedua ini sekali lagi juga saya berpesan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sana Allah Taala telah berfirman, ya ayyuhallazi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Nabi juga menyebut bahawa Allah Subhanahu wa Taala tidak mensia-siakan pahala bagi orang yang berselawat, malahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, nescaya Allah juga akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kebawah duli yang maha mulia Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah dipilih oleh Majlis Raja-Raja sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Jadi marilah sama-sama kita menadah tangan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong diberkati di sepanjang pemerintahannya, dikurniakan taufik dan hidayah dan dapat memimpin kita kepada jalannya, yang di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Allahumma rabbana wa hab lana wa azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim salat.